Halo sahabat dua langit. Jangan tinggalkan sholat sahabat, dimanapun kapanpun. Sholat memiliki banyak keutamaan dan manfaat baik secara spiritual maupun fisik. Berikut adalah beberapa keutamaan sholat. Mendekatkan diri kepada Allah, sholat adalah ibadah yang paling utama dalam agama Islam. Dengan melaksanakan sholat, seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghadapnya, dan berkomunikasi dengannya. Sholat merupakan sarana untuk memperkuat hubungan antara hamba dan sang pencipta. Membersihkan jiwa dan hati. Sholat memiliki efek pembersihan jiwa dan hati. Ketika seseorang melaksanakan sholat, ia diminta untuk fokus dan mengingat Allah, meninggalkan segala urusan dunia, serta membersihkan pikiran dan hati dari gangguan dan kekhawatiran. Sholat dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa. Mendapatkan keberkahan, sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Keberkahan tersebut dapat mengalir ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk rezeki, keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Allah menjanjikan keberkahan bagi orang-orang yang taat dalam menjalankan sholat. Meningkatkan kesadaran sosial, sholat berjamaah di masjid atau tempat ibadah lainnya dapat meningkatkan kesadaran sosial dan memperkuat tali persaudaraan antar muslim. Saat berada dalam satu saf, umat Islam merasakan kebersamaan dan persatuan yang menguatkan ikatan keimanan. Membentuk disiplin dan ketekunan, sholat lima waktu mengajarkan disiplin dan ketekunan kepada individu. Melalui sholat, seseorang diajarkan untuk melaksanakan ibadah secara teratur, tepat waktu, dan dengan ketelitian. Disiplin dan ketekunan yang diperoleh dalam sholat dapat membawa manfaat dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Mendapatkan pahala, sholat adalah salah satu amal saleh yang memiliki pahala besar di sisi Allah. Setiap rakaat sholat yang dilakukan dengan ikhlas dan sempurna akan dihitung sebagai amal kebaikan. Pahala dari sholat akan menjadi investasi untuk kehidupan di akhirat. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keutamaan sholat dapat dirasakan sepenuhnya ketika dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Melaksanakan sholat secara benar, tepat waktu, dan dengan hati yang ikhlas akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi individu tersebut.